aksi gabungan demonstran yang terjadi di wilayah Istana Negara kembali berakhir ricuh. Aksi demonstran yang merupakan gabungan dari Organisasi Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa hingga Front Pembela Islam, dan sejumlah ormas lainnya. Demonstran kembali dilakukan untuk menolak terhadap Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aksi demonstran tersebut dipenuhi oleh remaja yang berdatangan untuk menuju wilayah Istana Negara. Aksi diakhiri dengan kericuhan yang membuat petugas mengambil tindakan untuk membubarkan massa. Dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tribrata TV, salam Tribrata.